di Parundang. Oke, bro, ini adalah spare part engine ya, bro. Ini saya bongkar roller bit. Ini payung klep, bro. Ini gasket cylinder head, semua punya asli orisinil Yamaha. Ini gasket juga, bro. Karena ya, mat. Ini boringnya, bro. Ini boringnya. Kita ganti satu set sama boringnya, bro. Emang ini harus ganti satu set. Ini kita punya langsung dari Yamaha nya ini. Ori. Ini piston. Tahu seher nih. Ini pasangan ini dari ring share clip pen piston, bro. Kita lanjut dulu, bro. Kita ngerjain dulu nih, kita rakit. Kita musak dulu, bro. Servis. Sedikit ini. Antang. Sip. Mantap. Piston. Ini tombol ini. Kayak mau keputing Aris nanti. Ini gasket, bro. Gasket bagian bawah, bro. Ini yang tadi nih yang rusak nih, bro. Ini yang lagi dipasang nih. Ini yang barunya. Oke. Kita masang piston, bro. Oke, piston sudah terpasang, bro. Tinggal yang lainnya. Boring sudah ada, bro. Itu segel.
bro, kita langit pasang bro. Oke bro, kita mempersingkat waktu. Ini langsung saya pasang. Ini yang udah jadinya bro, tertutup karena tadi ada kendala bro. Kendalanya di lobet baterai HP-nya bro. Akhirnya terpending. Ini udah ready bro, tinggal tes kita hidupkan saja nih. Bro, sudah terdengar suara mesinnya bro. Oke, stabil, nggak ada masalah bro. Ini kita langsung in dryer nih bro.